memburuknya situasi di Cox's Bazar, Bangladesh dan banyaknya penolakan di negara-negara Asia Tenggara, membuat kehidupan pengungsi Rohingya memprihatinkan. Selain itu, tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa kembali ke negaranya, Myanmar. Etnis Rohingya menjadi pengungsi paling menyedihkan yang ada saat ini. Amerika Serikat, AS, telah mengakui situasi Rohingya sebagai sebuah prioritas dan berjanji untuk terus meningkatkan jumlah warga Rohingya masuk ke negara pada tahun 2024. Pengungsi Rohingya yang saat ini banyak tersebar di berbagai negara Asia Tenggara, Bangladesh, hingga India bakal mendapat program penerimaan pengungsi Amerika Serikat, USRAP, pada 2024. Baca juga kecam aksi anarkis mahasiswa terhadap Rohingya, BEM UNIKI Lokseu Mawe desak pemerintah beri solusi. AS juga mendorong negara-negara ketiga untuk memperluas pemukiman kembali warga Rohingya, kata Departemen Luar Negeri AS pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Janji-janji baru dari Amerika Serikat diumumkan pada Forum Pengungsi Global, GRF. 2023. AS berjanji untuk terus menggunakan pengalamannya dalam memukimkan kembali pengungsi Rohingya dan mendorong negara-negara lain melakukan perluasan atau penciptaan solusi negara ketiga yang baru bagi pengungsi Rohingya. Amerika Serikat berjanji melalui Welcome Corps at Work, sebuah program mobilitas tenaga kerja baru bagi para pengungsi di dalam Welcome Corps, untuk fokus pada pengungsi Rohingya yang mendapatkan akses terhadap pekerjaan di Amerika Serikat. Mereka juga berjanji untuk mendukung upaya memperluas program yang menawarkan pelatihan berhitung, melek huruf, dan kejuruan serta sertifikasi keterampilan formal bagi pengungsi Rohingya dan masyarakat AS. Hal ini mencakup keterlibatan dengan pelaku sektor swasta yang dapat menyumbangkan dukungan finansial, natura, atau teknis untuk program-program ini. Dalam pertemuan GRF itu, AS mengumumkan 26 komitmen terhadap 8 janji multi-stakeholder yang menunjukkan kepemimpinan AS dalam memenuhi kebutuhan para pengungsi dan masyarakat lokal di masa krisis ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.